Luke Shaw comeback di skuad utama Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United, bek kiri andalan mereka, Luke Shaw dilaporkan tidak lama lagi akan comeback di skuad Manchester United. Shaw merupakan bek kiri utama Manchester United, ia sudah tampil dengan ciamik di sisi kiri pertahanan Setan Merah. Namun sudah hampir 3 bulan Luke Shaw absen membela Setan Merah, ia mengalami cedera otot sehingga tidak bisa turun membela Manchester United. Namun TalkSport melaporkan bahwa Shaw sudah dekat dengan comeback bersama Manchester United, ia dikabarkan akan comeback di akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, Luke Shaw saat ini sudah siap bermain kembali di tim utama Manchester United. Proses pemulihannya berjalan lancar, ia juga dilaporkan sudah berlatih penuh di tim utama Manchester United. Erik ten Hag tidak mau buru-buru memaksanya bermain penuh, karena ia baru pulih dari cedera, sehingga ia masih rentan cederanya kumat. Jika Shaw belum fit untuk jadi starter, Erik ten Hag punya beberapa opsi untuk dimainkan di lini pertahanannya. Sergio Reguilon bisa bermain sejak awal, atau ia juga bisa memainkan Diogo Dalot sebagai bek kiri di timnya. Duet maut Paolo Maldini-Ratcliffe, Manchester United kebanjiran bakat muda dunia. Kejutan hadir dari klub Liga Inggris, Manchester United, yang dikabarkan akan menggaet Paolo Maldini sebagai direktur olahraga. Nama legenda AC Milan itu dikaitkan mengisi kursi tersebut seiring adanya laporan bahwa Sir Jim Ratcliffe selaku calon pemilik Manchester United menunjuknya. Dalam laporan yang beredar, semula nama Paul Mitchell digadang-gadang akan mengisi pos tersebut, tapi, kini Paolo Maldini yang justru menjadi kandidat terkuatnya. Fakta bahwa Maldini masuk dalam bursa calon direktur olahraga baru klub berjuluk Setan Merah itu tak lepas dari statusnya yang menganggur. Pria berusia 55 tahun tersebut saat ini memang tengah menganggur usai didepak dari AC Milan pada musim panas 2023 kemarin. Dengan pergerakan Sir Jim Ratcliffe yang cepat untuk mengakuisisi Manchester United, nama Maldini dianggap sebagai opsi paling aman. Pasalnya Sir Jim Ratcliffe hendak langsung bergerilya di bursa transfer Januari tahun 2024, sehingga posisi direktur olahraga di Old Trafford harus sudah terisi. Nantinya direktur olahraga itu akan bekerja keras menentukan target sesuai kebutuhan tim dan melakukan negosiasi dengan target dan klubnya. Belum diketahui apakah Maldini bersedia mengisi kursi panas di Manchester United kelak di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe. Hanya saja, hadirnya Maldini dan Sir Jim Ratcliffe kelak nantinya akan memberikan keuntungan besar bagi Manchester United. Pasalnya keduanya punya rekam jejak apik dalam menggaet pemain, terutama pemain muda potensial yang cenderung jarang dilakukan Setan Merah di bawah kepemimpinan Glazer. Tapi bisakah duet Maldini dan Ratcliffe membuat Manchester United kian cerdik dalam hal perekrutan pemain, terutama talenta-talenta muda dari seluruh dunia? Bukan tanpa alasan Sir Jim Ratcliffe menilai Paolo Maldini layak mengisi pos direktur olahraga Manchester United di bawah rezimnya. Pasalnya, Maldini dianggap punya mata jeli untuk melihat talenta-talenta muda yang kemudian diboyong dan bisa menjadi bintang. Jadon Sancho out, Leroy Sané gabung Manchester United. Manchester United mulai memetakan calon pengganti Jadon Sancho, salah satu pemain yang kabarnya lagi diincar Manchester United adalah winger Bayern Munchen, Leroy Sané. Manchester United bakal kekurangan winger di musim dingin nanti, pasalnya Jadon Sancho dikabarkan akan cabut setelah bertengkar dengan Erik ten Hag. Stok winger Manchester United sendiri tidak terlalu banyak, jadi Erik ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk mulai mencari pengganti yang bagus untuk Sancho. Dilansir Ekrem Konur, Manchester United sudah menemukan kandidat yang pas untuk pengganti Sancho, mereka berencana untuk merekrut Leroy Sané dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut Sané di tahun 2024 nanti. Sang winger merupakan salah satu pemain kunci di skuad Bayern Munchen saat ini, ia konsisten menciptakan gol dan assist untuk juara bertahan Bundesliga tersebut. Selain itu Sané juga sudah pernah bermain di Inggris bersama Manchester City, jadi ia dirasa tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain sepak bola Inggris. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa kesempatan bagi Manchester United bagi Setan Merah untuk membajak Sané. Kontrak sang winger di Bayern Munchen habis pada tahun 2025, sejauh ini belum ada tanda-tanda Sané akan memperbaharui kontraknya di Allianz Arena, itulah mengapa mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk membajak sang winger ke Old Trafford. Manchester United bukan satu-satunya klub EPL yang berminat pada jasa winger 26 tahun tersebut, Setan Merah harus bersaing dengan dua rival mereka,
Liverpool dan Manchester City untuk talenta asal Jerman tersebut. Bagian dari reformasi Sir Jim Ratcliffe, Paolo Maldini cocok buat Manchester United. Manchester United akan mempertimbangkan untuk mereformasi manajemen olahraga dengan mendatangkan Paolo Maldini dan Ricky Masara. Manchester United siap menunjuk direktur olahraga pertama dan bekerja dari sejumlah kandidat. The Telegraph melaporkan, direktur olahraga Crystal Palace, Doug Friedman, mantan ketua Monaco Paul Mitchell, mantan pasangan AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Masara, Andrea Berta dari Atletico Madrid, dan Lee Conjerton dari Atalanta semuanya sedang dipertimbangkan. Mitchell dianggap sebagai favorit untuk pekerjaan itu. Maldini dan Masara berstatus bebas transfer setelah dipecat oleh pemilik Milan asal Amerika Gerry Cardinale pada akhir musim lalu. Paolo Maldini adalah nama terbaru yang dikaitkan dengan peran eksekutif di Manchester United karena Sir Jim Ratcliffe akan mengambil alih kendali. Miliarder asal Inggris ini dilaporkan akan menyelesaikan pembelian 25% saham Manchester United pada akhir bulan ini dan mungkin akan bertanggung jawab atas operasional olahraga tersebut dalam beberapa minggu mendatang, setelah Liga Premier meratifikasi kesepakatan tersebut. Manchester United baru-baru ini mengumumkan kepergian CEO mereka, Richard Arnold. Penasihat hukum Patrick Stewart mengambil peran kepemimpinan sementara. Spekulasi menunjukkan bahwa Jean-Claude Blanc, mantan eksekutif di Paris Saint-Germain dan Juventus, adalah kandidat terdepan untuk menggantikan Arnold secara permanen di tahun mendatang. Ratcliffe akan mengawasi lebih banyak perubahan di manajemen klub, posisi direktur sepak bola John Murtough berada di bawah ancaman mengingat investasi besar Manchester United dalam skuad tidak membawa mereka lebih dekat untuk menantang Manchester City. Oleh karena itu, ada sejumlah kandidat untuk peran tersebut yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Chelsea siap senggol Manchester United dalam perburuan Evan Ferguson. Rencana Manchester United untuk merekrut Evan Ferguson di tahun 2024 nanti menemui kendala baru. Rival mereka, Chelsea dilaporkan juga menaruh minat mendalam pada striker Brighton tersebut. Striker berusia 19 tahun itu namanya mulai meroket sejak musim lalu, di usianya yang masih cukup belia, ia sudah produktif mencetak gol untuk The Seagulls. Performa apik Ferguson ini menarik perhatian Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana menduetkan Ferguson dengan Rasmus Højlund di lini serang mereka pada tahun 2024 nanti. Football Insider mengklaim bahwa Manchester United punya pesaing berat untuk jasa Ferguson. Chelsea dikabarkan juga berminat pada jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Chelsea berminat untuk merekrut Ferguson sebagai penyerang baru mereka. Mauricio Pochettino dikabarkan kurang puas dengan stok penyerang yang ia miliki. Ia merasa lini serangnya butuh bomber baru yang haus gol. Ferguson dinilai bakal jadi striker top di masa depan, jadi mereka sangat berminat untuk merekrutnya di tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea siap tampil all out untuk mendapatkan jasa Ferguson. Mereka tahu bahwa sang striker baru menekan kontrak baru di Amex Stadium beberapa bulan yang lalu, namun situasi itu tidak membuat Chelsea gentar untuk merekrut sang striker. Mereka dikabarkan siap keluar uang dalam jumlah besar agar Ferguson bisa merapat ke tim mereka di tahun 2024 nanti. Brighton sendiri dilaporkan siap saja menjual Ferguson di tahun 2024 nanti. Namun The Seagulls menargetkan bayaran sekitar 80 juta pounds untuk jasa sang striker. Zinedine Zidane pelatih Manchester United, Erik ten Hag out. Manajemen Manchester United diisukan tengah melobi pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane untuk melatih tim Setan Merah. Pria yang dijuluki Zizou tersebut dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Manchester United terkait kontrak sebagai pelatih. Para fans Manchester United kini mulai melirik sosok pelatih terkini tim Setan Merah yakni Erik ten Hag yang karirnya kini berada di ujung tanduk. Penggemar sontak menduga-duga bahwa tak lama lagi Ten Hag akan digantikan dengan Zizou lantaran menunjukkan performa yang mengecewakan. Tabloid asal Spanyol El Diario mengklaim bahwa manajemen tim Setan Merah telah meragukan kapabilitas Ten Hag yang berkali-kali gagal membawa pulang trofi kejuaraan. Sontak, dikabarkan bahwa manajemen melirik Zidane sebagai sosok yang pantas menggantikan kursi Ten Hag dan kembali membuat citra Manchester United kembali mentereng. Manchester United juga dikabarkan telah mengontak Zidane terkait dengan opsi melatih di tim Setan Merah. Pembicaraan awal antara Manchester United dan Zidane mencakup tentang potensi sang bintang lapangan hijau asal Perancis tersebut untuk menggantikan Erik ten Hag. Sejauh ini, Manchester United dua kali melobi Zidane namun berujung ke penolakan.
Pendekatan terhadap Zidane juga pernah dilakukan pihak Manchester United pada tahun lalu, 2022. Zidane mengungkap alasan mengapa ia menolak tawaran melatih tim bersejarah tersebut. Zidane kepada wartawan L'Equipe mengungkap kendala komunikasi menjadi alasan dirinya enggan melatih tim asal Inggris tersebut. Zidane merasa kemampuan bahasa Inggrisnya urung fasih sehingga akan menimbulkan permasalahan komunikasi dengan para pemain. "Saya paham bahasa Inggris, namun saya kurang fasih dalam berbicara," beber Zidane ke wartawan L'Equipe.